Hiba utama baru muncul, ini baru pas muncul ya, pas saya menempatkan diri ya di depan pom bensin Rawalo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning karo enyong Sopi jangan pelontang nang channel Naila Miniatur. Malam hari ini pantauan lebaran ya, pantauan mudik lebaran di depan pom bensin Rawalo atau depan Alfamart Rawalo. Pada malam hari ini, hari Kamis 23 April, terpantau sibuk ya tadi, tapi ini pas jam habis buka mungkin daripada istirahat agak lengang sedikit ya. Terus di sini habis hujan guys, ini habis hujan. Pantauan pada sore hari ini agak sepi. Untuk sore hari ini didominasi oleh pemudik-mudik memakai mobil ya, dan pemotor-pemotor. Ya. Mungkin jam 6 lebih ini, tanggal 7 ini lagi pada istirahat di rest area yang tersedia di jalur Wangon Sampang Rawalo Sampang Cindaga. Ada terdapat beberapa rest area ya. Damri dengan tampilan klasik ya guys. Tapi dia masih bisa melaju. Cang. Masih di sini, masih pantauan jalur mudik lebaran, terpantau bisa ke Pura Ning Rahayu keberangkatan Rosalia Indah. Ke Pura Ning Rahayu sekarang baru muncul lagi ya, mungkin karena pandemi dia tidak beredar di Rawalo. Dulu ada agennya di Rawalo mas. Rilian terpantau dari arah Sampang Sumber Alam, juga dari arah Sampang terpantau Adila Shitset, terpantau sebagai dan seperti mudah-mudahan. Hei pacar ya. Anin tuk apa Anin? Terpantau lagi Budiman dari arah Sampang. Travel-travel ya juga banyak ya. Ini dari arah Sampang juga ada yang mudik, mungkin yang kerja di Jogja, Solo, Surabaya juga, di Bali juga mungkin baliknya sini. Sangat penuh, nyampe pantatnya kangsrak guys. Sambil rokokan dulu masih agak gerimis di sekitaran Rawalo. Terpantau gerimis dan masih banyak pemudik yang
memakai motor ya, mudik motor sama mobil pribadi, tetap usaha juga ikut aja bis pariwisata kecil. Di jalur pemberangkatan arah Sampang terpantau beralam berangkat menuju ke Jakarta. Sumber alam rupanya sudah mengeluarkan armadanya ya, banyak ini. Seperti dulu lagi ya, seperti belum ada pandemi, sumber alam itu juga merajai jalur Wangun Sampang Rawalo. Ketika pandemi dikuasai oleh Sinar Jaya sama Murni Jaya, bis-bis yang lain paling beberapa ya.